Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Tunggu di Kuliner. Kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Oke guys, kali ini gue masih ada di kota Bogor guys. Ini lokasinya itu di Gang Besi. Wah, ini patokannya nih ya. Itu ada Abadi Bengkel. Nah, di depan itu, oh, di belakang gue itu Nada Rasa. Nah, ini di belakang gue ini persis nih guys. Ini ada toge goreng yang udah legendaris banget nih di kota Bogor. Namanya toge goreng Maepon. Maepon. Wah, ini sama bapaknya nih. Ini bapaknya nih? Mantu, ya mantu Maepon. Kenalan dulu. Wah, bapak siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi, ya. Pak Rudi. Ini toge goreng Maepon ini udah dari tahun berapa nih? Ini tahun berapanya emang nggak tahu ya. Nggak tahu banget ya, karena udah lama banget. Nerusin. Oh, nerusin. Nerusin. Berarti udah generasi kedua. Kedua, ya betul. Kalau bukanya nih dari jam berapa? Buka jam 8. Jam 8 tutup jam? Jam 2. 8, 9, 10, 11, 12, 1, ya. 2. Wah, 6 jam lu. Ya. Kalau weekend lebih cepat? Ya, kadang jam 1, jam 12. Waduh. Terus per porsi harganya berapa tuh? 15. Nah, itu pakai apa sih? Pakai daun apa itu? Pakai daun patat. Pakai daun patat. Patat. Ya. Wah, itu. Hups. Sensor. Wah, itu khas banget kayaknya, Pak ya. Iya. Memang pakai gitu, jarang banget yang pakai gitu kan? Pakai ketupat sayur bisa, itu pakai daun patat. 15.000 pakai ketupat? Sama aja. 15? Iya. Waduh, mantap. Ketupat enggak pakai sama aja. Oh. Nah, ini yang spesialnya lagi ini, masaknya masih tradisional banget, guys. Tradisional cooking. Wah, mantap. Masih pakai kayu-kayu ya. Pakai kayu, ya. Kayunya pakai kayu apa tuh? Kayu ini aja bekas bangunan-bangunan ya, dipotong-potong. Mantap. Oke, guys. Penasaran banget seperti apa rasanya? Langsung aja kita cobain. Yuk makan yuk. Nah, ini kebetulan banget nih, guys. Ada ini ada usus, guys. Nah, di sebelahnya toge goreng Maepon nih. Ini sama sama ibu siapa? Bu Nana. Wah, ini enak banget nih kelihatan ini. Iya. Harganya berapa nih ini? Seribuan? Iya. Apaan aja nih? Ati ampela. Oh, ati biasanya ampela. Ada jantung. Ini makannya pakai apa? Ada bumbunya sih tuh. Terus di plastikin apa gimana? Pakai plastik. Oh, dong cobain. Iya. Wah, enak banget nih. Ibu udah jualan berapa lama? Udah lama ya, dari ibu masih muda. Masih muda? Mm-hmm. Sekarang masih muda kok. Masuk 53. Iya, 53. Aduh, udah lama juga ya. Udah cucu 3. Udah punya suami, Bu. Oh, gitu. Setahun 2 sama anak bontot. Masyaallah. Jadi mau dong cobain. 5 biji aja. Coba. Campur aja boleh. Nah, kalau misalnya ketemu Ibu Nana nih, borong nih, guys. Pulau Gelis. Yeah. Pulau Gelis ya. Iya, celenteng. Celenteng. Banyak tadi dia yang di pulau, yang di Jakarta. Heeh. Uh-uh. Uh-uh. Mahasiswa. Wih, mantap. Deh, cukup. Oh, gitu. Bu, aku cobain ya. Ini harganya seribuan benar? Seribuan benar. Murah banget, guys. Iya. Langsung kita cobain yuk makanya. Bismillah. Ibu nitip-nitipin 800 ke pedagang. Enak. Baunya juga udah nggak bau khusus gitu, bau amis ini udah berkurang lumayan lah ya. Ini cocok banget kalau makan pakai nasi nih. Pakai nasi pakai bubur. Iya enak banget. Udah pulang sih udah nggak ada. Wah, mantap. Enak. Ibu RC berarti ya. Istrinya bapak. Ya, waduh. Oh, ini anaknya. Ya. Waduh. Gue ditemenin sama Evan Media Garda. Halo, guys. Jangan lupa ya nonton di channelnya pas review nih. Alhamdulillah pas hujan banget nih guys. Mantap makannya anget-anget. Daun patatnya nih guys ya. Ini pakai tahu kuning. Hmm.
Ini apanya nih? Sambal. Sambalnya banyak banget sih gini, Bu. Mau. Habis. Sari. Enggak. Oh, enggak. Pedes enggak nih? Namanya juga cabe pedes. Tambahin lagi, tambahin. Penasaran nih, wih, cakep banget. Oke guys, ini dia nih toge goreng Mak Epon. Tuh guys, 15.000 harganya. Porsinya luar biasa. Ditatakin sama daun patat. Daun patat, guys. Ini kita aduk-aduk dulu ya, coba ya. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Itu ada petir ya Allah. Nah, kebetulan banget ini hujan-hujan. Makan yang hangat-hangat. Wow. Wadaw. Ini sadis ini. Tuh. Wih. Nah, si Garda Evan Media udah nyobain, katanya enak kan? Penasaran gua nih. Yuk, langsung aja yuk kita cobain. Yuk makan yuk. Bismillah. Wah. Dahsyat. Ketupatnya lembut banget, toge goreng sama mie-nya masaknya perfect banget. Perfect banget. Terus bumbunya ini dikasih sama kecap, jadinya rasanya gurih manis. Habek lagi, guys. Habek lagi, habek. Ada toge, bihun, sama bumbunya. Habek, guys! Yuk makan yuk! Bismillah. Sama seperti si Garda bilang, toge goreng banyak yang pernah gue udah cobain. Ini salah satu yang the best. Wow, habek, guys! Nah, di Bogor itu dia pakai kecapnya rata-rata penjualnya sama nih. Boleh demo. Oh, tap demo. Ini bikin rasanya manisnya itu legit banget, guys. Rata-rata nih pedagang nih pakai ini nih. Mantap. Oh, ini lagi nih kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk. Tuh. Suapan besar tuh segitu, guys. Ini gua nggak lebay ya suapan besar ini karena kenapa? Enak banget, guys. Yuk makan yuk, habek, guys. Cocok banget nih. Ini rasanya gurih, manis, tawar, rasanya tawar. Yuk minum yuk. Wah, ini banyak banget porsinya, guys. Kita coba, ini ada tahunya. Kasih ketupatnya. Mana tuh? Wah, pakai bumbunya nih, guys. Habak, guys. Habis. Oh iya nih. Makasih ya, Bu. Ibunya baik banget. Kasih kerupuk, kasih minum. Pakai kerupuk enak banget nih. Ini culupin-culupin sedikit nih, enak kayaknya nih. Nah. Yuk makan yuk. Bismillah. Renyah banget. Nanti terakhir kita siram-siram lagi nih. Habak lagi nih, guys. Kalau kalian ngiler, coba langsung datang aja, guys, ke sini, guys. Wow. Ini porsinya kenyangin. Dia mau pakai lontong apa nggak pakai lontong, harganya tetap 15.000. Habek. Ini kita sam-sam sini nih. Kuahnya. Biar kerupuknya meresap. Tuh. Masih apanya lagi, lontong dah. Tahu dah, tahu. Gokil. Kita suapnya pakai kerupuk nih, guys. Bisa nggak nih, guys? Yuk makan yuk, habak, guys.
Kehabisan nih gua. Belepotan. Oke guys, makannya udah selesai semua. Gua udah ngerasain lah, mantep banget. Dan Evan Media mantep banget sih. Mantep kan? Parah sih ini. Mantep parah. Oke, kalian wajib ya. Kesini. Wajib sih. Maipon ya. Maipon. Jadi kalau misalnya kalian ada di Jakarta Depok misalnya, itu naik kereta aja turun ke Bogor, naik Gojek aja udah bisa. Gojek. Ya? Langsung mantep. Tujunya Maipon ya. Pokoknya patokannya ini ada Pos Kamling yang udah nggak kepake nih, mojokan terus di sini, nggak pernah pindah, cuma satu tempat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua, dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel Kubila dan channel Evan Media. Evan Media. Mangan bos. Dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler. Mana bikin ngiler? Gimana nih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pak, makasih banyak nih sama Ibu. Makasih ya, Bu. Ya, semoga tambah laris, amin, banyak rezekinya dan sehat selalu ya. Amin. Wah, mantap guys.